Tes. Mundur ya kawan-kawan. Kawan-kawan mundur ya. Udah namanya kawan. Kan pers. Gua pendek masalahnya. Depan, kan pers. Kasih jarak di belakang. Baik. Selamat siang kan? Baik, pada kesempatan siang hari ini kami bersama Bapak Bir Kripun Modalo dan kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers untuk terkait dengan pengungkapan kasus dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung dalam mengungkap kasus persetubuhan anak. Kasus Kriminal Polda Lampung berdasarkan laporan polisi nomor pol LPB 189 1 Mei 2020 Lampung SPKT tanggal 31 Januari 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka mengakui atas perbuatan dugaan percabulan yang telah dilakukan serta tersangka mengakui bahwa ada dugaan kelainan seksual anak yaitu dilakukan terhadap anak di bawah. Tersangka dipersangka dengan pidana yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 yaitu di pasal 76E Yungto pasal 82 ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi dengan barang bukti berupa pakaian dalam berupa baju dan celana sekolah warna putih dan pakaian dalam milik korban MA. Mundur ya. Kawan-kawan mundur ya. Udah namanya kawan.